Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rika Susanti di channel saya kembali dengan review ataupun tutorial saya kembali. Oke, seperti biasa sebelum saya memulai video saya, doa yang baik untuk kita semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview produk Infus Whitening. Dua produk yang akan saya review di channel saya ini. Kenapa saya review di channel saya Rika Susanti? Karena ini ada dua perbandingan produk Infus Whitening. Yang satu produk itu udah pernah saya infus, saya tutorialkan di video di channel saya ini. Di video saya sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu. Oke, jadi di sini saya akan mereview dia ada keluaran terbarunya yang new-nya. Jadi biar teman-teman tahu perbedaannya apa aja. Oke, ikutin terus ya. Akan saya review itu produk Infus Whitening Miracle Glue dan yang terbarunya juga ada Miracle True White atau yang green. Jadi terobosan terbaru dari Miracle. Oke, agak ribet saya megangnya ini. Yang Miracle Blue saya udah ada tutorialnya di channel saya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Teman-teman bisa lihat nanti video saya ke bawah-bawahnya. Dan ini yang terbarunya True White yang green. Jadi saya akan bahas di sini. Saya akan review dulu terlebih dahulu perbandingan kedua ini. Minggu depan saya akan tutorial yang green ini. Karena saya baru kemarin yang white new silver. Jadi minggu depan saya akan tutorial yang true white yang green. Oke, sekarang saya akan bahas yang blue. Oke. True white yang blue. Satu box terdiri dari 6 set atau 6 kali infus. Ini satu setnya udah dipakai. Jadi dia satu box ini terdapat 6 set atau 6 kali infus. Dan dia satu setnya terdiri dari 5 item atau terdiri dari 5 botol, 5 ampul. Oke. Nih. Ini dia untuk satu kali infus. Satu botol vial dan 4 botol unfull. Ini dia satu set ya teman-teman. Ini satu set untuk yang Miracle Glue. Kalau mau lebih detail lagi nanti teman-teman bisa lihat video saya yang lama yang udah saya tutorialkan ini Miracle Glue. Dan Miracle Glue ini dia kandungannya multivitaminnya dia 500 gram. Oke, teman-teman, kita lanjut. Dia vitaminnya 500 mg dan sionzim Q10-nya dia 700 mg. Nano konsentratnya dia 1800 mg. Akrobat asidnya dia 2500 dan kojic asidnya 2000 mg. Jadi di satu set ini sudah ada, nanti saya terangkan satu-satu yang mana. Sionzim itu dia yang botol ini teman-teman. Nih, Sionzim ini dia 1800 dan Tathion acidnya dia 2 mili. Epidermal growth factor ini dia 1500. Oke teman-teman, ini bedanya dengan yang terbaru. Sekarang saya akan bahas yang green yang terbaru. Ini produk dari Miracle Blue. Miracle Blue ini sudah ada tutorialnya di channel saya yang lama. Saya akan bahas ke teman-teman semua. Miracle Blue ini terdiri dari satu setnya terdiri dari 5 botol ampul. Sekilas juga tentang penjelasannya. Kalau Miracle Blue ini dia itu kita dalam 7 hari sudah kelihatan hasilnya ya. Made in-nya sama Switzerland. Dan dia terdiri dari 5 satu set terdiri dari 5 botol, 1 vial dan 4 botol ampul. Ini satu set ya, teman-teman. Jadi dia multivitaminnya dia 500 mg. Multivitaminnya dia new vitaminnya yang botol ini. Oke, teman-teman, ini Miracle Blue.
Perbedaannya dia komposisinya multivitaminnya dia 500 mg. Ini dia yang botol ini yang saya tunjuk ini dia vitaminnya. Saya nggak buka. Ini yang saya tunjuk ini dia vitaminnya. Multivitaminnya 500 mg. Vial Sionzimnya Q10 700 mg. Ini nano konsentratnya 1800 mg. Dan akrobat asidnya 2500. Kojic asidnya 2000, epidermal growth 1500, tatiolic asidnya 2 mili. Jadi yang biru ini dia terdiri dari 5 botol, 1 botol vial dan 4 botol ampul. Oke. Sekarang saya akan bahas yang True White Green. Ini yang terbaru dari Miracle, terobosan terbaru dari Miracle Glue. Dia mengeluarkan True White Green. Jadi warnanya dia kayak hijau, hijau toska gitu. Cantik ya teman-teman, ini warnanya. Dia untuk satu setnya atau untuk satu kali infus dari Miracle True White Green. Jadi dia terdiri dari 6 botol yang tadi saya udah bilang, terdiri dari 6 botol, sini 5, di sini 1. Yang membedakannya dia dengan yang blue yang ini, yang membedakan dia dengan yang blue. Kalau untuk semua kelima jenis ini dia sama, teman-teman. Oke, sebentar, saya agak ribet nih sedikit. Ini dia sama untuk yang kelima ini, dia sama ya, teman-teman. Sama, cuman dia kandungannya dari yang per botol ini itu berbeda ya. Kandungannya dia yang green lebih tinggi. Saya akan bahas nanti khusus saja ya yang botol ini kalau green berapa, yang biru berapa. Saya akan bahas satu persatu. Botol yang ini yang saya tunjuk, ini yang botol vial atau botol yang isinya serbuk atau seperti kayak bubuk gitu. Ini dia yang Sionzim Q10 800 mg, nano konsentrat glutathione 2500 mg. Itu kandungan yang di botol vial yang ini, yang bulat ya. Selanjutnya ini dia kanokobalamin 3500 mg. Yang botol ini yang saya tunjuk, yang warnanya dia seperti pink kemerahan gitu. Dan selanjutnya dia ini yang saya tunjuk, yang botolnya kuning. Tatiolic acidnya dia 850 mg untuk yang botol ini ya kandungannya. Dan berikutnya yang ini masih kuning, lebih ke coklat warna botolnya. Ini dia multivitaminnya di sini kandungannya dia 900 mg untuk vitaminnya ya, teman-teman. Dan saya lompat dulu ke sini. Ini dia Epidermal Growth Factory. Ya, botolnya gede dan posisinya dia kayak tidur gitu. Ini kandungannya 2300 mg untuk satu botol ini ya, teman-teman. Dan yang terakhir saya bahas yang ini. Kenapa ini terakhir? Inilah dia yang membedakan dengan Miracle yang blue. Ini dia botanical stem cell 755 mg. Nih, ada tulisannya botanical stem cell 75 mg. Dan ini tidak ada di Miracle yang blue ya, teman-teman. Inilah yang membedakan Miracle Blue dengan True White Green. Makanya dia yang blue cuma 5 ampul, yang green terdiri dari 6 ampul. Satu set ini nanti akan saya tutorialkan. Nanti tetap di channel ini di Kasusanti tutorial True White Green-nya. Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini review saya tentang produk Miracle White Blue dan Miracle True White Green. Oke, mudah-mudahan informasi dari saya ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu tentang perbedaan Miracle White Green dan Miracle Blue. Oke, teman-teman, ini dia produknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menambah sedikit ilmunya.
sedikit pengetahuan dari saya. Nanti saya akan tutorialkan miracle greennya di channel saya ini, Rika Susanti, sekitar satu minggu lagi lah, karena saya baru kemarin infus yang silver neonya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik subscribe dan ikon loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap informasi dari saya, karena setiap hampir setiap hari atau dua hari sekali minimal itu saya pasti akan bikin video, karena upload video, bikin tutorial ataupun mereview produk kecantikan. Oke, kita ketemu lagi nanti di video saya berikutnya dengan tutorial saya yang lain atau review produk saya yang lain. Jangan lupa mampir di channelnya Susanti Channel, karena di channel itu saya juga ada beberapa macam video yang saya mereview produk juga tentang kecantikan juga. Oke, teman-teman, sehat-sehat untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi nanti di video saya berikutnya, di tutorial saya yang lain. Oke, bagi yang suka video saya, jangan lupa like and share ya. Terima kasih.